Baik, sebelum kita mulakan, sebelum kita tahu apa yang akan kita belajar pada hari ini, cikgu akan tayangkan sebuah video. Sila berikan perhatian kepada klip video yang akan cikgu tayangkan. Hari ini saya mengajar puisi moden, iaitu sajak yang bertajuk www.cybermerdeka.com.my. Saya menggunakan komputer dan LCD sebagai bahan bantu mengajar. Dengan bahan ini saya dapat membuat persiapan awal. Okay, segala maklumat yang ingin disampaikan kepada pelajar disediakan di dalam komputer dan dipancarkan kepada pelajar. Saya juga memaparkan video klip lagu dalam induksi set. Lagu itu berkaitan dengan tema pengajaran Komsas yang ingin disampaikan, dan saya memilih pendekatan ini kerana saya percaya bahawa pelajar gemarkan kepada muzik dan hiburan. Jadi video klip yang dipaparkan itu dapat merangsang minda pelajar dan akhirnya dapat mengaitkan dengan isi pembelajaran yang akan diperoleh pada hari ini. Dah tengok lagu Perjalanan Hidup ni? Jadi berdasarkan lagu yang diperdengarkan tadi, siapa boleh beritahu cikgu apakah tema lagu yang nak disampaikan tadi? Siapa boleh jawab? Okey, silakan. Suhana. Temanya berkaitan perjalanan kehidupan manusia. Okey, baik, betul. Terima kasih. Okey, seterusnya ada siapa lagi boleh berikan jawapan? Ya, okay, silakan Wan. Temanya berkaitan cabaran dan dugaan yang dihadapi oleh manusia. Cabaran, dugaan dalam hidup manusia. Betul, terima kasih. Kita akan mengkaji sebuah karya sastra yang temanya sama dengan tema lagu Perjalanan Hidup ni, iaitu perjalanan hidup yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Baik, hari ini kita akan mengkaji karya sastra iaitu puisi moden, sajak www.cybermerdeka.com.my. Semua orang ada bawa buku ni? Okey, semua dah bersedia? Okey, baik. Jika kita tengok tajuknya, www.cybermerdeka.com.my. Ini macam laman, kan? Alamat laman sesawang. Tetapi kita tak tahu apakah isi yang terkandung di sebalik sajak ini. Okey, siapakah yang menulis sajak ini? Cuba tengok dalam buku awak. Siapa? Ya, Abdul Ghaffar Ibrahim pada tahun 2008. Jadi, apakah yang ingin disampaikan oleh penyajak? Okey, tapi kita dah tahu dah temanya sama dengan lagu Perjalanan Hidup kita tadi, iaitu perjalanan hidup yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Okey, baik, kita tengok muka surat 18 dan 19. Baik, sajak ini mengandungi 8 rangkap, agak panjang. Jadi cikgu nak panggil beberapa orang pelajar secara sukarela untuk mendeklamasikan sajak. Okey, dengan intonasi yang betul. Okey, baik, dah biasa kan? Okey, mereka akan deklamasikan seorang demi seorang. Nanti sambung terus ya. Tepuklah tangan sikit untuk kawan kita. Dalam kebun diriku, aku tanam sarjana rancangan untuk memerdekakan warga susahku. Tak sedar dan beringat lagi dalam pentas diriku. Elakkan dirimu menjadi sia-sia, hampakan dirimu di pesada Tuhan. Okey, terima kasih. Terima kasih Hauziang, Sharvin dan Hafiz. Boleh balik ke tempat duduk masing-masing. Dan nampak, ada tak kaitan dengan perjalanan hidup? Ada. Ada tak kaitan tentang cabaran dan dugaan? Ada. Jadi untuk mengkaji dengan lebih dalam lagi, kita akan mengkaji maksud bagi setiap rangkap sajak. Contohnya pada hari ini, saya memberi fokus kepada maksud setiap rangkap sajak, dan berdasarkan maksud setiap rangkap sajak ini, pelajar-pelajar dapat menghuraikan aspek sastera yang lain. Kita akan berbincang bersama-sama apakah maksud bagi setiap rangkap sajak. Semua dah sedia? Okey, kita rujuk semula rangkap pertama. Dalam kebun diriku,
Aku tanam saujana rancangan untuk memerdekakan warga susahku hidup menentang senja dan malam. Dia menceritakan tentang dia ingin mengubah kehidupan dia. Betul tak? Okey, apabila kita nak mengubah kehidupan, apakah perkara yang perlu kita buat? Boleh tak kita ubah macam tu saja? Dia mesti kena ada apa? Perancangan. Mesti kena ada perancangan. Jadi perancangan yang positif akan membuahkan hasil yang positif. Jika perancangan kita salah, maka mungkin kesannya juga akan jadi negatif. Okey? Okey, ini dia rangkap yang pertama. Okey, buat catatan dalam buku nota masing-masing. Okey, maksud rangkap pertama ialah penyajak telah menanam keazaman pada dirinya bahawa dia perlu membuat perancangan. Hal ini bagi mengelakkan daripada terus-menerus hidup dalam kesusahan. Dia memerlukan keberanian untuk menghadapi cabaran pada masa depan. Dia berkaitan dengan diri penyajak. Okey, perancangan dalam hidup untuk keluar daripada kesusahan. Saya juga sering menjalankan aktiviti perbincangan dalam secara berkumpulan kerana saya percaya perbincangan secara berkumpulan dalam kalangan pelajar ini dapat merangsang minda mereka. Selain itu, mereka dapat bekerjasama antara satu sama lain. Mereka dapat mengeluarkan idea-idea bernas dan saling membantu antara satu sama lain. Okay, baiklah, seterusnya kita akan mulakan iaitu menghuraikan aspek sastra berdasarkan maksud sajak. Okay, kali ini kita akan fokus kepada empat aspek yang utama apabila kita mengkaji karya sastra, karya sajak. Okay, apa tadi cikgu sebut? Yang pertama ialah aspek sastra? Persoalan. Yang kedua? Nilai. Yang ketiga? Pengajaran dan? Gaya bahasa. Itulah empat aspek sastra yang penting selain dari selain daripada tema. Temanya kita dah tahu, tema hanya satu saja. Persoalan, nilai, pengajaran dan gaya bahasa ada banyak. Jadi macam mana kita nak dapatkan empat aspek sastra ni dalam satu rangkap sajak? Rangkap yang pertama tadi menceritakan tentang perancangan untuk terus meneruskan kehidupan, betul tak? Betul ya. Okey, ini dia maksudnya. Menanam keazaman, membuat perancangan, mengelakkan daripada hidup dalam kesusahan untuk menghadapi cabaran pada masa depan. Okey, berdasarkan satu rangkap sajak ini, kita dapat menghuraikan empat aspek sastra yang penting tadi. Okay, tapi syaratnya ialah kita mesti tahu apakah maksud aspek sastra tersebut. Okey, persoalan. Apa maksud persoalan? Ya, perkara-perkara atau isu-isu sampingan yang terdapat dalam sajak tersebut. Dan persoalan mestilah ditulis dalam bentuk ayat pernyataan lengkap. Dia berbeza. Setiap aspek ini berbeza cara penulisannya bagi memastikan kita memberikan aspek yang tepat. Okey, jadi berdasarkan rangkap yang pertama, okey, kita huraikan persoalannya. Itu dia persoalan yang pertama. Okey, catat dalam buku nota masing-masing. Perlunya perancangan dan persediaan untuk mengharungi cabaran hidup. Okey, yang kedua, nilai. Apa maksud nilai? Nilai-nilai. Ya, nilai-nilai murni dalam kehidupan. Nilai ni mesti berkaitan dengan nilai yang positif. Dia tak boleh nilai yang negatif. Okey, seterusnya, pengajaran. Apakah maksud pengajaran? Ya, panduan yang kita berikan kepada pembaca. Maksudnya kita mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu yang positif. Jadi biasanya pengajaran ini kita bina berdasarkan nilai dan mesti dimulakan dengan perkataan apa? Kita haruslah, kita perlulah. Gaya bahasa pula. Dalam setiap rangkap sajak mesti ada gaya bahasa yang terkandung dalam rangkap tersebut. Okey, penulis sajak kadangkala dia tidak menetapkan gaya bahasa apa yang perlu ada dalam rangkap sajak tersebut. Tetapi apabila dia menulis sajak itu, kita yang mengkaji apakah gaya bahasa yang terkandung dalam rangkap tersebut. Okey, jadi kalau nak kaji gaya bahasa, kita kena tengok balik
rangkap sebenar. Okey, baik. Ada banyak gaya bahasa yang kita dah pelajari. Okey, dan satu daripadanya apa dia yang awak jumpa? Metafora. Okey, maksud metafora ialah perlambangan secara terus yang menggabungkan antara konkret dan abstrak. Jadi contohnya dapat dilihat dalam baris pertama, dalam kebun diriku. Dalam diri kita sebenarnya ada kebun ke? Tak ada. Manalah tahu ada yang menanam sayur-sayuran ke dalam diri? Tak ada ya. Jadi perlambangan inilah yang kita sebut sebagai metafora. Okay, jelas ya? Baik, tiga rangkap telah pun cikgu berikan contoh. Dah faham macam mana nak menghuraikan aspek sastra berdasarkan maksud ni? Okey, dengar arahan cikgu dengan teliti. Cikgu nak awak bentuk 5 kumpulan. Baik, setiap kumpulan ini perlulah mengkaji 4 aspek sastra ini berdasarkan maksud rangkap yang akan cikgu tetapkan. Baik, pembahagian tugasan adalah seperti berikut. Nampak ya? Okey, baik. Boleh bergerak dalam kumpulan masing-masing. Tuliskan hasil perbincangan awak di atas kertas majung yang disediakan. Okey, boleh ikut contoh yang cikgu buat di depan ni. Dia ya. Okey, kumpulan yang pertama yang dipilih ialah kumpulan 4. Okey, silakan. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan aspek sastra dalam rangkap 7. Maksud dia ialah penajar akan mengambil keputusan terbaik bagi menangani masalah yang timbul. Penajar memiliki pendirian tersendiri dan tidak akan mengulangi kesilapan yang telah dilakukannya sebelum ini. Persoalan rangkap ketujuh ialah keinginan untuk membaiki sisa-sisa kehidupan. Nilainya keinsafan. Pengajarannya, kita haruslah insaf akan kesalahan yang telah kita lakukan sebelum ini. Gaya bahasa iaitu asonansi pengulangan vokal A rangkap tujuh baris 3. Contoh, aku panggil diriku bermesyuarah. Okay, terima kasih. Kami dari kumpulan 5 hendak membentangkan tentang maksud rangkap 8 dan aspek sastranya. Maksud rangkap ke 8 ialah penajar sedar bahawa usahanya sudah meningkatkan 2. Banyak peristiwa pihak manis telah ditempuh. Dan selepas perbincangan kumpulan diadakan, hasil perbincangan itu dibentangkan pula di hadapan kelas. Di situ berlakulah soal jawab di antara rakan-rakan dan guru hanya membimbing pelajar supaya maklumat ataupun apa pembentangan yang mereka jalankan dalam sesi pembentangan tersebut tepat. Yang terakhir sekali, okey, berdasarkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Okey, ingat balik apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, mula-mula kita kaitkan tema lagu ataupun video klip yang cikgu tayangkan tadi dengan tema sajak kita pada hari ini. Kemudian kita mengkaji maksud sajak, kita menghuraikan aspek sastra dan kita dah cuba menjawab soalan pemahamannya kan. Okey, jadi boleh tak sesiapa rumuskan isi pelajaran kita pada hari ini? Ya, Tivia, silakan. Pada hari ini, kita telah belajar tentang maksud setiap rangkap dalam sajak yang sangat penting untuk difahami apabila kita mengkaji karya sajak. Ya, betul. Betul tak semua? Okey, maksud sajak itu sangat penting. Baik, terima kasih, Tivia. Sebagai seorang guru bahasa Melayu, saya juga mengharapkan agar rakan-rakan guru yang lain dapat mengaplikasikan pelbagai teknik pengajaran, terutamanya yang lebih berpusatkan kepada pelajar.
saya rasa yang paling menarik ialah cara cikgu mengajar kami dengan bantuan komputer dan kami dapat lebih memberikan perhatian jika cikgu menggunakan cara ini. Aktiviti yang saya suka dalam pembelajaran Bahasa Melayu hari ini ialah perbincangan yang telah dibuat dalam kumpulan. Selain itu, pembentangan secara berkumpulan bersama rakan-rakan juga telah menarik perhatian saya.